kawan-kawan. Hari ini saya nak buat penanda buku. Bahan-bahan yang diperlukan: kotak terguna, kertas warna, pembaris, pemadam, pensel, color pensel, gam, lembut lubang, benang dan juga gunting. Mula-mula kita lukis bentuk yang kita nak. Setelah siap kita melukis, kita warnakan. Kita siap warna, kita tampal kertas warna di belakangnya untuk kekemasan. Kita gunting ikut bentuk. Siap. Selepas siap, potong kita hias yang belakang pula. Selepas menghias, kita tebuk lubang untuk masukkan benang. Selepas itu, kita masukkan benang pula. Tada, siap!